Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Teknologi Keren. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial ke kalian, yaitu cara membuka Microsoft PowerPoint langsung masuk ke halaman dokumen atau ke halaman kosong ya guys. Baik, yang pertama dilakukan misalnya seperti ini ya guys, kita buka Microsoft PowerPoint. Oke, untuk tampilan awalnya seperti ini ya guys, kita kemudian kita klik file, selanjutnya klik option. Oke, dan kita pastikan kita pilih general ya guys. Selanjutnya kita scroll ke bawah pada bagian startup option, dan kita pilih show the start screen when this application start. Nah di sini kita hilangkan untuk centangnya ya guys. Baik, kita hilangkan tanda centangnya, kemudian klik OK. Baik, dan kita close terlebih dahulu halaman ini. Kemudian kita buka kembali PowerPoint-nya ya guys. Baik, nah, sudah berhasil ya guys. Ketika kita membuka Microsoft PowerPoint, kita langsung diarahkan ke halaman dokumen atau halaman kosong seperti ini ya guys. Oke, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Semoga video tutorial ini dapat memberikan manfaat. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.